mau gimana? Membuatkan kayak terima kasih untuk Fatin dan dia. Dan hari ini karena mereka belum pernah main di dunia film dan aku udah banyak filmnya. Aku pengen bagi-bagi ilmu buat kalian. Oke. Ajari kami, Guru. Tolong, Guru. Jadi di sini kan aku pengen ngajarin kalian acting kan. Karena kalian tahu kan aku actingnya kayak gimana. Jago banget. Banyak banget juga filmnya kan. Jago banget. Iya. Cada. Sekarang aku mau ngajarin kalian ilmu-ilmu yang aku udah dapet dari mereka. Oh, jangan aja. Di dalam ilmu acting yang pertama-tama kita harus tahu kita sedang beracting apa. Misalnya kita menjadi ada yang namanya peran antagonis. Peran antagonis apa? Peran yang galak, biasanya jahat, ininya pemeran utama kan. Ya, tapi muka kamu jangan galak-galak. Tadi muka kamu agak judes antagonis. Mendalami. Oh iya, bagus. Padahal lu belum ngajarin loh, Pak. Dia langsung dia cepat tanggap. Bagus, emang murid kayak gini aku suka. Iya. Kalau ada perannya namanya protagonis. Oke. Protagonis itu apa? Ada yang tahu enggak? Tunjuk tangan. Peran baik kan di protagonis. Kamu nanti saya kasih 200, poinnya kamu 0. Enggak mau, saya mau ya, enggak mau poin, maunya 100.000. Ya, 200.000. Kan saya aja di gajinya cuma 100.000. Jangan ngomong kasihan. Oh ya, sorry. Lanjut, itu tadi ada 2 peran ya, berarti yang pertama apa? Tim anak-anak antagonis. Yang kedua protagonis. Ya. Lanjut, di sini ada peran di mana ada yang sedih, ada yang kesal, ada juga yang ragu-ragu. Protagonis mix antagonis. Ya. Itu gimana sih? Jangan bikin gurumu ini bingung ya sama pertanyaanmu. Yang pertama kita ajarin kalian peran kesal. Oke, gimana tuh? Kita harus mendalami ketika kita kesal sama sesuatu hal yang membuat diri kita kayak Oke. Ya, 1, 2, 3. Mukanya harus kesal. Nanti lihat ke kamera. 1, 2, 3. Nanti saya nilai ya. Kesalnya enggak senyum. Menahan banget. Kesal gak ada. Makanya gue nyanyi. Keselnya ini kayak kesel emosi. Ya, coba kamu. Kamu murid saya yang paling saya banggakan. Oke. Muka kamu kesal. Kesal. Bagus nih dia. Belum mulai. Maksudnya dia gini. Ya, oh, dia itu buat mana ya? Ya, bagus. Okay. Coba ya. 1, 2, 3. Liatin. Kurasa dia enggak suka sama kamu ya. Enggak. Kesal kayak gitu. Biasanya orang kalau lagi kesal ngeliatin dari atas sampai bawah. Kamu jangan mengadu domba saya ya. Tahu. Jangan sampai murid tuh mengadu domba kan murid sama guru. Tadi cuma acting. Kamu bisa enggak? Coba. Tadi saya acting doang kayak gitu. Malah tadi. Tadi yang saya dia bilang, yang tadi dia ituin. Liatin, jangan senyum. Oh. Aku pemanasan dulu. Tada. Gila. Enggak bisa kayak gitu. Bisa. Oke. Itu jahat. Thank you. Jahatnya manis ya. Lanjut, ini adalah peran sedih. Dimana kalian kehilangan seseorang atau kehilangan yang berharga di dalam hidup kalian. Bisa enggak? Jadi kayak kalau bisa nangis ya. Coba tunjukin dulu dong kayak gimana nangisnya. Boleh enggak? Jangan diliatin banget muka gua. Kan guru, masa kita iya, kita belajar tahu dari guru. Dari. Jangan diliatin nih, gua jadinya. Coba kita bertiga aja. Gimana caranya kita bertiga? Nanti orang-orang tahu tuh siapa yang paling sedih. Ya Allah. Gini amat ngonten. Ya sedih punya teman kayak Rafa. Sedih ya. Ada ini dong narator. Coba ya, sedih ya. 10 menit ya. Diam. Cukup. Ya, cukup.
Iya, tapi kan aku cuma bisa teknik ininya doang, teori-teori. Oh. Katanya filmnya udah teng-teng-teng. Katanya filmnya udah banyak sama Ko Erna. Kita bayar mahal nih. Gimana tuh, kita gak les nih, bayar kontrak 2 bulan. Maaf, yang untuk yang sedih di skip dulu ya. Nanti buat pembelajaran berikutnya. Nanti kan ada bab-babnya, ini baru bab 1 ya teman-teman. Okay. Ini langsung kita peran yang ceria. Oke. Okay. Kayak sama teman kamu dikasih sesuatu barang gitu. Oke, kayak gimana jadi saya? Wah, terima kasih banyak ya. Semoga kamu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Aku sangat sayang sama kamu. Oh, paten dulu deh. Makasih ya guys, sudah, aduh gila, thank you banget tadi kasih tanah 20 hektar. Thank you so much for loving me, I know. Ini kan acting, itu kayak lebih ke artis ngucapin ke fans. Thank you. Ini acting. Oke, thank you guys. Ceritanya Gea ngasih barang sesuatu buat sahabatnya Fatin. Buat sahabatnya Fatin aja ngasih kita. Oh iya, maksudnya buat Fatin. Oke. Terima kasih banget ya, Ge. Sumpah, gue udah lama banget pengen. Guys, gue dikasih ini dong. Enggak, guys. Ini kan lagi film. Gue konten, gue harus konten. Tapi ini acting, maksud lu ketika lu dikontenin terus lu bilang itu konten doang, Tin. Berarti enggak beneran lu bilang kayak gitunya. Kalau itu ini kan acting. Kalau kayak gitu sih semua dikonten itu fake semua. Enggak, itu semua tulus. Tapi kenapa sih lu harus adu domba terus, Pak? Abisnya tadi lu bilang ini konten. Sekarang, iya sekarang kita itu yang kayak lu bilang. Kita berantem. Oh, kita kapan ngomongnya dia sih? Kita berantem gara-gara. Guys, gue belum acting ceria. Oh iya? Kamu mau acting ceria gak? Karena muka kamu agak judes ya. Dan terkesan emang jadi cewek-cewek yang kayak gitu. Ya dia gak cocok jadi cewek-cewek yang protagonis, gak cocok. Maksud lu? Gendam. Maksud lo gue jahat gitu, paham mukanya. Lihat mukanya. Ini selain dia murid lo, dia temen lo juga lo. Tuh lihat mukanya. Lihat kan muka gue. Agak judes kan? Cowok-cowok juga takut. Ini cowok-cowok kalau deketin dia kayak iya ya, makanya gue gak mau cowok kali ya. Sekarang kita acting. Kita acting gini. Dia udah jahat sama lo. Oke. Dia udah mengambil kebahagiaan lo. Oh, baik. Sampai akhirnya lo tuh kayak ngelabrak dia. Oke. Karena dia jahat banget, lo jahat banget. Dan lo yang gak punya hati. Ngerti. Tapi gak? Gue ceritanya jadi anak tertindas yang akhirnya marah tuh. Yeah. Gue marah juga beneran, kayak gue juga galak. Lo tuh yang kayak diem-diem lama-lama meledak. Oh, jadi selama ini dia udah ngalah ya? Iya, udah nahan banget ya berarti ya. Dan lo yang masa bodoh. Kenapa sih lo gue yang dimarahin? Ya, enggak, lo harus marah juga karena lo yang masa bodoh. Gue juga iya, ya. Ngomong lo. Iya, ya. Oke. Lo kasih dialognya dong. Jadi dialognya gini. Kenapa sih lo terus yang ada di dunia ini yang jadi pusat perhatian? Itu gue bilang kayak ya. Dia. Harusnya dia dong yang bilang gitu ke gue, kan dia sirik kayaknya sama gue. Iya, jadi dia kan ngirep ibaratnya baru keluar nih ya. Jadi dia, gue muak banget. Emangnya salah gue kalau semua orang sama gue? Iya, gimana sih lo? Jadi gimana ya? Yaudah kita ganti peran aja. Tengah gini aja guys. Karena kan dia kelihatan dari muka-mukanya kan. Lihat mukanya. Nah, gimana kalau kita ganti dia antagonis, dia protagonis? Oke. Kan muka lu kelihatan baik. Coba di kamera. Nah, lu harus jadi jahat sekarang ya, bisa. Nah, dia yang baiknya. Dia ceritanya yang jahatnya kita. Gimana? Adegannya tuh ceritanya gimana? Ceritanya dia ngambil pacar lu. Oh, bah? Ceritanya ngambil pacar. Tapi orang baik yang ngambil pacar sih. Oh iya, cowok gue. Oh iya, jadi lu ngambil cowoknya dia. Oke, tapi gue ceritanya ngaku dari awal. Nggak usah, gini aja dah, bawang merah, bawang putih. Oh iya, udah. Lu bawang merah, dia bawang putih. Oke, yuk. Baju siapa ya? Oh oke, siapa duluan? Dari dulu. Kan ceritanya gue nyuci nih di sungai nih, terus bajunya hanyut. Acting! 1, 2, 3, action! Bawang putih lo yang benar aja. Itu tuh mahal. Maafin aku bawang merah, aku pernah bersuka. Emang kalau maaf, bajunya balik lagi gitu. Ma! Tolong jangan aduh, kan aku punya ibu. Gak usah pegang-pegang. Itu tuh baju gua beli limited edition. Mau ayo dong. Kenapa? Eh, gak bisa. Eh, gak bisa.
lagi dulu. Punya murid yang ya, acting-nya. Aku punya teman-teman yang multi talenta ternyata. Selain jago nyanyi, dia juga jago main acting juga. Sekarang kalian saling berantem. Kalian sahabatan, ternyata kalian dimunafikin. Kalian berdua. Oke, sahabatan kalian kayak ada cepu. Oke, okay, baik. Oke okay, ya. Siapa ya? Ceritanya aib lu dibongkar sama dia. Oke. Okay. Oke, gue lagi main apa sih? Heh. Oh, nyebarin aib gue. Apaan deh? Lo pikir gue enggak tahu? Semua orang bilang lo tuh munafik, muka lo dua, banyak banget, tau gak sih? Gue gak ngapa-ngapain ya? Cantik lo. Lo ngapain ikutan? Ini bocah ngapain ikutan? Dia gak bilang apa-apa tadi. Lo yang cepu ya? Lo yang cepu, lo yang ada dua bagus. Maksudnya apa ngomong kayak gini? Gue bakalan bilang kalau semua sebenarnya tuh dia yang nyebarin di grup kelas kita. Dia nih, dia yang selalu bilang-bilang kalau lu itu pernah ngambil sendalnya guru IPS. Kalau misalnya lo benar-benar teliti tadi, gua nggak pernah ngomong itu satu kata pun. Jadi dia yang tahu semua detailnya, gua rasa dia sih yang ngerti. Mulut lo dijaga ya. Heh, lo tuh ya. Rambut lo udah keluar-keluar. Lo berdua ya. Kok lo berdua? Lo ini kan karena kita punya geng cantik. Sementara lo gak masuk, lihat baju lo aja gak ungu. Iya. Kenapa sih di dunia ini emang? Lo inget kok. Apaan tuh? Kayak asik aja, paling keren. Gak paling keren lo sedunia ini. Tapi aku tuh pengennya sama sedunia. Kita tinggal aja orang kayak gini. Iya, besi banget deh. Nyelesain dengan sosok nangis, kayak dia pikir dunia akan berpaling ke dia gitu. Kayak gua ya. Tapi aku pengen gabung sama grup kalian, emang tepuk. Nangis ya, kasihan. Kan nangis beneran. Bisa gitu ya? Gila, bisa langsung nangis. Gila, hancur, Pak. Kok lo bisa sih, Pak? Kapan netesin instonya? Tahu. Beneran dong. Ini namanya aktor. Iya. Keren. Oke, udah gitu aja. Jadi kalian ya, kita minta maaf. Kita enggak bermaksud begini. Gue sih enggak mau minta maaf sama dia. Kenapa? Ya udah enggak jadi deh, ngapain sih? Udah, jangan nangis lagi lo. Kalian selalu memojokkan aku. Padahal aku kalau disuruh sama mama kalian ke kantin sama apa aku mau. Kita udah lagi. Udah 10 menit, Pak. Aku sempel, guys. Kita sahabatan doang, guys. Tapi kalian tahu dia jago acting-nya udah. Tapi emang enggak usah mau tukang nama orang jago acting-nya. Nah, beberapa orang pengen aja gitu paling menonjol di antara yang lain ya. Apalagi dia suka acting kan. Pasti di antara ini, di antara kita selama ini dia sering acting. Pasti dia ngerasa kayak, ya Allah, temen-temen gue cuma penyanyi. Lihat, kalian tahu kan persahabatan aku kayak gimana? Tertekan aku kayak gimana? Kalian tahu kan minoritas di antara penyanyi. Buat kalian yang bilang ada final, temennya penyanyi semua. Enggak, lihat mereka. Enggak ada yang ngirin aku. Udah jangan nangis loh, abis ini gue masih mau konten satu lagi. Abis ini komennya, kok Gio sama Kak Fatin jahat banget. Iya. Ya? Ya enggak. Kalau lo gak tau aja dia jago acting, dia nih yang selama ini nindas kita. Udah aja guys, kita mau sholat berjamaah dulu ya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Langsung gak nangis lagi. Video-video selanjutnya dan video mereka selanjutnya. Dan kita akan bikin konten-konten yang seru banget. Thank you for watching, guys. I love you.